kan, Ya. cari caranya di sini. Mau yang simpel nggak pakai masak, pokoknya gampang banget. Ini telur, ya telur cuma direbus aja. Kalau buat dewasa bisa si kuning telurnya kita outin, jadi kita nggak usah pakai kuning telurnya gitu. Tapi nah, kalau yang karena cenderung, ada beberapa yang memang nggak mau ya, kuning telurnya. Ya, nah ini kita yang bahaya. Jadi cuma telur aja, terus bawang bombay, pokoknya semua dicampur aja. Ini nggak ada yang masak, oke? Okay, bawang bombay masukin, dicop kecil-kecil. Terus ada keju, nanti kita tambahin garam sedikit ya. Keju bisa keju apa aja. Terus ada smoked beef atau bisa smoked chicken ya. Kita coba masukin agak, semuanya. Oke. Jadi bahannya cuma telur direbus. Berapa berapa butir tadi? Bisa dua atau tiga, ya kan? Tergantung banyak anaknya. Berapa banyak yang mau makan ya? Buat empat orang apa ini? Bombay paling setengah kecil-kecil gitu. Misalnya anak-anak kurang suka, cukup potong dadu aja. Biar aromanya agak hilang. Anak-anak nah, ini bawa apa ya gitu, nanti mereka gak makan. Ini smoked beef, atau bisa smoked chicken, sama potong kecil-kecil, ya kan? Ini semua bisa diperoleh di supermarket sih. Ada, pokoknya dimana-mana bahan-bahannya gampang. Ya. Terus keju, bisa keju apa aja, lah, apa ya? Aja tinggal diparut ya. Ini nanti garamnya kita cuma tinggal sampai dikit. Ini belum dong, ini belum. Habis takarannya jadi. Ya, nanti ada garam, ada mustard. Ya, terus ada pakai butter, nanti bisa pakai mayones. Okay. Mayones juga okay. Bisa dipilih yang baik buat anak-anak gitu. Oke. Terus sama kucai, jadi ada hijau-hijaunya, oh, oke? Iya benar, biar seger ya warnanya ya. Ini kasih kucai. Tadi apa? Ini udah. Kasih garam sedikit. Ya. Kasih masak. Jadi ini biasanya anak-anak kalau sarapan ke sekolah tuh pakai roti, udah masukin. Jadi udah ada telurnya, udah ada dagingnya, udah ada sayurnya. All in. Udah, tinggal kasih butter. Masaknya dikit aja ya ternyata ya? Iya, dikit aja. Gak terlalu banyak. Nanti kita cobain lagi, kalau kurang kita tambah. Oke? Okay. Udah kebuka belum? Udah. Sedikit aja. Dikit aja. Nah, ini peraturannya mayones sedikit aja. Padahal itu paling enak, Mbak. Boleh ditambahin. Iya. Jangan. Tapi sekarang udah ada beberapa mayones yang sehat ya. Maksudnya yang gak pakai mengandung apa-apa. MSG lah, apa semua segala macam gitu. Jadi kita tinggal pilih aja. Sama kayak misalnya yogurt kan, misalnya yogurt kan ada yang low fat, ada yang apa namanya, yang fatnya banyak gitu kan. Jadi tinggal pemilihan bahan-bahannya aja sih. Oke, berarti nanti saya ulang lagi ya, saudara ya. Jadi cukup untuk 4 anak, jadi 3 butir telur, dipotong kecil-kecil. Direbus dulu, bahaya. Direbus, telur rebus 3 butir, dipotong kecil-kecil. Ya. Terus nanti ada bawang bombay juga, ya. Itu juga dipotong juga kecil. Hilangkan baunya, aromanya, aromanya bisa ini bisa ditumis, ya. Terus ada smoked beef, bisa juga diganti pakai smoked chicken atau mau di mix boleh? Boleh, ada. Boleh juga sih, kalau apa, ya. Bebas. Enak. Kita kasih juga pakai butter. Butternya yang unsalted. Ya, yang unsalted sama, ini ada pakai mustard, di mustard ada yang biasa. Ada yang honey mustard, tergantung. Saya pilih yang honey mustard, jadi agak ada manisnya sedikit, nggak terlalu asam. Karena buat anak-anak sih, ya. Dia juga ngerasa manis. Nah, ya. Jadi bagi biasanya saya anak-anak ini pakai biar cantik aja, gitu kan. Mau bantu potong, bisa? Boleh. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Kalian motongnya. Jangan agak miring. Agak miring, ya. Jangan pakai kertas, Mas. Oh, gitu. Sekarang kita kerjain. Nggak apa-apa, saya dulu tukang martabak soalnya. Oh, ahli banget. Jadi ahli banget. Tapi nggak gede gini, kan? Oke. Okay. Dibuat lagi. Iya. Berapa? Dua boleh. Mau makan berapa? Setengah? Setengah boleh. Oke. Okay. Dua boleh, ya. Kalau dua, nanti saya dikasih dong. Masih besar motor. Salah karena ini lapar, okay. Jadi ini besar motornya. Ya, nggak ada piring saji, lupa ya. Oh, piring saji, nanti ada. Tadi. Boleh nggak ada piring saji? Ada piring saji, bisa nanti di apa-apa nih, pakai ini aja nggak apa-apa. Rapiin dulu nih makanannya. Ya, ini gampang banget, tinggal ambil rotinya, roti apapun. Ya. Ini bisa buat bekal lah ya, ini. Bisa buat bekal, pagi-pagi. Atau kita juga, kalau misalnya mau berangkat kerja ya, bentos. Sempat banget mau bikinnya kayak begini. Paling kalau saya buat kita tuh kuning telurnya diautin gitu kan. Jadi nggak pakai kuning telur. Iya. Pengganti telur ya nanti? Nggak ada. Apa ini kayak bruschetta ya? Iya. Jadi gampang, simple. Kita kasih garnish. Kalau nggak ada piring nggak apa-apa sih. Pakai ini aja nggak apa-apa. Ada. Oh ada, oke. Ada piring. Kalau boleh kita restoran. Standby semua. Standby semua. Tetap cantik. Ini ada... Banyak aja boleh. Paprika ya? Atau mati? Paprika. Paprika merah. Oke. Piringnya gede banget. Iya, biar ke
ini voila. Gampang, semenit, semua bahan-bahan pasti di rumah punya, ada. Gak perlu pakai masak, kecuali si telur harus direbus ya. Tinggal semua aduk. Ya. Jadi udah deh. Jadi deh. Telurnya, kalau misalkan anak kecil, misalnya aku mau pakai telur puyuh gitu. Gak boleh. Ini bikin kita tekor nanti orang tuanya. Banyak banget. Tapi kalau telur ayam telurnya ya, ini diganti sama kayak telur bebek, itu boleh gak sih? Coba ya. Sih, cuman kalau misalnya lebih boleh. Sehat telur bebek. Boleh. Coba. 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 Boleh.